ini yang paling penting, menyebutkan nama pejabat. Serta hadirin yang berbahagia yang belum punya jabatan yang tidak bisa kami sebutkan. Ini ada 518 jenis perizinan di Jakarta yang tersebar sebagai hadiah tahun baru bagi warga Jakarta. Tidak ada yang terhadap ini. Kemudian di 18 Agustus di atas dari mana saya lupa kalau di Mendagri. Nah ini menarik, beliau bilang gak usah pak, kita gunakan arsitek yang ada. Nah saya perlu umumkan di sini, saya sangat bangga juga dengan Dinas Perumahan dan Dinas Tata Air. Mereka berdua kemarin mengembalikan gratifikasi hampir 10 miliar. Ini pertama dari sejarah. Saya kira seumur ada hidupnya KPK baru kali ini ada yang mengeluarkan gratifikasi mencapai hampir 10 miliar rupiah. Saya kira sebenarnya itu 10 miliar ketangkep pak. Ini dikembalikan. Nah sekarang tentu saya tahu masih banyak yang terima tidak mau lapor. Ya saya tidak bisa maksa, saya bukan Tuhan. Tapi saya katakan itu gratifikasi harus kembalikan. Baik sekarang tentu saya tahu masih banyak yang terima tidak mau lapor. Bangsa apa yang pernah di diaspora? Dan dengan demikian maka berakhirlah acara ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Basuki Cahayapurnama, Bapak Edi Junaedi. BTSP dulu. BTSP dulu Pak. Pak Edi dulu BTSP.